lewat sini. Kenapa? Tapi saya mau cari Kotaro. Silakan, mau searching Kotaro. Tapi jangan lewat tangga nih. Ayo baru ngepel, belum kering. Cari jalan lain. Saya bisa meluncur dari sini. Yes! Abas, apa yang baru kamu lakukan? Saya mau lewat tangga, tapi nggak boleh sama Sueb. Sueb? Ayo baru ngepel, belum kering, mother. Saya permisi dulu. Mother. Maaf, mother. Belum kering, baru dipel. Saya kelupaan berkas. Jadi berapa semuanya? 50.000. Bang Jepang jam segini kok belum masuk kelas sih? Saya menemani Jenny dulu. Bukan Jenny. Bau. Enak aja. Saya udah mandi, Bang Jepang. Bukan. Bau gosong. Oh iya, Bang Jepang. Saya lupa lagi masak. Kotaro. Ayo kemari. Saya kangen kamu. Jenny, jangan begitu. Saya jadi malu. Tidak usah malu. Di sini hanya ada kita berdua. Ayo, sini. Kotaro? Awas! Ayo, kita ke kelas. Pak Budi sudah datang. Kamu belajar saja dulu. Saya akan menunggu kamu di sini. Ayo, kita pergi. Ayo, ayo. Kalian sudah melihat hasil ujian di mading kan? Sudah, Pak Budi. Seperti biasa, posisi pertama dan kedua diisi oleh Ling-Ling dan juga Kotaro. Pak Budi, ini dia. Kotaro, dari mana saja kamu? Tadi ada Jenny, teman saya yang datang ke sini. Jadi saya menemani dia dulu, Pak Budi. Teman apa teman? Teman saya. Ring-ring juga sudah bertemu. Bukan teman, itu lawan kita. Kenapa kamu berteman dengan lawan kita? Oh, Jenny itu musuh kita dari sekolah lain. Betul tidak, temannya? Betul kan, nakal itu tidak boleh. Sudah. Tenang semuanya. Kotaro pasti punya alasan tersendiri. Kotaro, silakan duduk. Hello. Excuse me. What are you doing in here? You can speak English? Oh, of course! Wow, this is amazing! I've never been to a school where the cleaning service can speak English. Yes, I'm cleaning service in here. Very handsome and just only one. mother? Kamu bukannya Jenny dari ABC College? Ibu Rika, sepertinya saya tadi mendengar kata waduh dari mulut Bu Rika. Apakah itu pertanda kalau murid-murid ibu akan kalah dalam cerdas cermat besok kayaknya? Murid-murid yang ada di sekolah ini? Memang, kita memang iya. Betul sekali. Bu Rika,
senang sekali bertemu dengan Anda. Tuh bisa bahasa Indonesia. Udah, pakai bahasa Indonesia aja. Biar spellingnya enak, ya gak? Saya datang ke sini mau mengunjungi teman saya. Teman? Sueb, teman kamu? Bukan, teman saya adalah Kotalo. Saya datang untuk mengunjungi dia. Dan untuk membawakan makanan buat dia. Wah, sedap benar dibawain makanan. Jadi kamu berteman dengan Kotaro. Kamu tidak ada maksud untuk memata-matai sekolah ini, kan? Bukan, saya hanya datang untuk bertamu. Oke, kalau begitu saya percaya. Tapi kalau andai kamu mau memata-matai sekolah ini, silakan. Biar kamu tahu kualitas sekolah ini. Ternyata benar ya dugaan saya. Bu Rika adalah kepala sekolah, bijak dan... besar. No, tapi kuat. So you can speak English? Where did you learn? How come you can speak English? I'm cleaning service in here. Yes, I know you're the cleaning service, but why is your English so good? Ternyata kamu butur-butur menunggu saya hingga waktu istirahat. Saya sangat senang bertemu kamu. Kamu tidak makan lagi makanan dari saya? Nanti saya makan sedikit-sedikit agar saya selalu ingat kamu. Kamu habiskan saja. Nanti akan saya buatkan lagi yang spesial buat kamu. Kamu simpan saja ini. Kotaro, ternyata kamu sedang pacaran di sini, ya? Saya tidak pacaran. Saya sedang menemani teman saya. Iya, teman. Tapi... mesra. Cukuplah saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu. Kita berteman saja. Teman tapi mesra.